selaras pencen ni, dia melibatkan veteran. Saya rasa tidak diberi keutamaan, seolah macam kita dia melihat mungkin dah tua dan orang lama tak bersemangat dan sebagainya. Tapi hari ini kita jadi saksi di sini, terbukti sekiranya veteran bangkit boleh mengalahkan semangat anak muda sekalian. Ini terbukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kerajaan yang adil adalah yang bagi keutamaan pada golongan yang menjaga keamanan, keselamatan negara dan rakyat. Betul. Betul. Itulah perlu tunjuk, perlu ambil contoh daripada yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara sekalian, tadi Tuan Major Mio sebut tadi soal pencen pada wakil rakyat 36 bulan. Saya nak maklumkan satu perkara yang baik, iaitu bukan soal wakil rakyat saja. Siapa-siapa jadi menteri tak sampai beberapa bulan, 5-10 bulan pun cukup mereka menikmati puluhan ribu pencen saudara sekalian. Baru beberapa bulan, apa sumbangan mereka kalau banding dengan veteran-veteran kita? Betul. Sumbangan menyusah dah. Betul. Tapi ini sumbangan jauh lebih besar. Sumbangan yang ikhlas untuk negara. Saudara sekalian, begitu juga kita lihat pemain-pemain bola. Apabila mereka menang, dapat imbuhan, dapat rumah, dapat tanah. Dalam kawasan saya pun dapat tanah. Apa sumbangan mereka? Menghiburkan. Tak apa. Kita bagi, kita tak menyoal. Tetapi untuk yang bagi semangat menghibur pun dapat rumah, tanah, puluhan ribu, apa salahnya untuk menyelaraskan pencen kepada pejuang-pejuang kita yang tulis ini saudara sekalian? Itu yang kita harapkan saudara sekalian. Maka sebelum ini masa berkhidmat, mengangkat senjata untuk berjuangkan negara dan keamanan. Maka kali ini juga tuan-tuan juga mengambil senjata yang bernama PRU saudara sekalian, kerana kita lihat saya dipahamkan ada 350 veteran, 350,000 veteran di seluruh negara. Kalau kita masuk dengan keluarga dah lebih juta-juta saudara sekalian. Maka itulah senjata yang perlu diambil. Kita kena pastikan siapa nak duduk di Putrajaya selepas ini wajib melaksanakan tuntutan veteran kali ini saudara sekalian. Inilah senjata yang perlu tuan ambil. Maka hari ini dipahamkan akan memulanya 5 anggota kita yang berjalan daripada tol sampai ke Putrajaya. Alhamdulillah. Jangan lihat jangan lama jangan lihat hanya 5 orang yang bermula saudara sekalian. Belakang tuan-tuan kita ada 350,000 veteran. Bukan itu sahaja, tapi saya yakin soal veteran ini sudah tentu seluruh negara, 30 juta negara, rakyat negara kita akan menyokong saudara sekalian. Inilah harapan kita insyaAllah. Saya selaku wakil rakyat hadir sini bagi sokongan penuh. Dan apa-apa keperluan insyaAllah kita akan cuba selesaikan dan kita akan bantu untuk mencapai matlamat saudara sekalian. Bantu kami, Nabi, bantu kami. Itulah kita dah sampaikan. Ada ulu kita, tabun. Maka mudah-mudahan segala bentuk perkara yang dilakukan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.